dan kita nak selesaikan dalam tempoh yang terdekat ini. Minta penjelasan. Okey. Sedikit. Terima kasih Tuan Dato' Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. As the saying goes, you must not only do the things right, you must not only do the right things, you must also do the things right. Saya tanya, boleh Timbalan Menteri baca perkataan ini? Empat perkataan. Saya rasa Timbalan Menteri fasih. Li Yi Lian Zi. Ini empat perkataan. Faham kan? Sebab itu, Timbalan Menteri layak untuk mengajar di sekolah SJKC. Tetapi masalah kini, seperti yang dikatakan oleh Timbalan Menteri tadi, apabila mengisi kekurangan guru di SJKC, SJKT, masalah sekarang ini bukan sahaja kekurangan guru, tetapi guru yang tidak fasih lingua franca dihantar ke SJKC. Dan masalah ini dah berlaku bertahun-tahun. Saya tadi sengaja menunjukkan perkataan ini. Mereka yang tak faham perkataan ini, bagaimana mereka nak mengajar? Sendiri pun tak faham macam mana nak kan? Dan kini masalahnya lebih ratusan cikgu. Saya bersimpati kepada Timbalan Menteri kerana ada lagi bos kena tanya. Tetapi bagaimanapun, masalah ini dah berlarutan sehingga keadaan yang kritikal. Saya mohon jasa baik supaya satu penjelasan yang ikhlas dapat diberikan untuk mengatasi masalah ini bersama. Terima kasih. Secara ikhlas, Yang Berhormat, saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, kita telah menyedari apa yang berlaku sebelum ini dan perlu satu tindakan yang konkret. Sebab itulah Yang Amat Berhormat, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran bersama-sama dengan Yang Amat Perdana Menteri telah bersetuju bawa perkara ini di Jemaah Menteri. Pada 22 Februari ya, telah diputuskan supaya satu jawatan kuasa khas dipengerusikan oleh saya sendiri, termasuk juga kita memanggil semua stakeholder untuk membincang. Dan ini menunjukkan bahawa kita memang committed nak selesaikan masalah. Daripada kita apa ni bertengkar macam tu, lebih elok kita sama-sama duduk dalam satu bilik mesyuarat, sama-sama cari satu kaedah. Dan apa yang saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat, selama ini kita telah mengadakan perbincangan secara terbuka. Apa yang telah diumumkan secara interim, iaitu kita berdasarkan kepada status perjalanan jawatankuasa ini, dan selepas kita adakan tiga mesyuarat, perakuan kita berikan kepada Menteri dan juga kepada Perdana Menteri, dan kedua-dua telah bersetuju supaya kita laksanakan dulu apa yang telah disetujui. Dan sementara itu kita akan teruskan proses perundingan berbincang. Jadi saya rasa inilah antara eksersis yang pernah dilakukan oleh kementerian secara konkret, bagaimana selesaikan satu persatu. Ya, sudah 50 tahun ini, lah Yang Berhormat. Ya, Pak. Tapi Yang Berhormat, Yang Berhormat boleh gunakan kenyataan secara retorik, tapi kenyataannya Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, kita sama-sama nak selesaikan masalah. Jangan ada yang mempertikaikan kenapa ditubuhkan macam tu sebegitian rupa. Apa yang penting ialah mesti ada tindakan untuk sama-sama kita mencari penyelesaian. Dan kita, saya menyeru, kalau ada cadangan yang baik daripada Yang Berhormat sendiri, kita boleh. Yang Berhormat mengatakan bahawa ada yang tak fasih dalam Menteri bahasa Ibonda dihantar ke sekolah. Yang Berhormat, Yang Berhormat, biar saya jawab. Yang Berhormat, biar saya jawab. Apa guna komiti dan sebagainya? It's nothing going to happen. Yang Berhormat, tak perlu langsung, yes. tak akan saya, jadi apa-apa. Biar saya terangkan ya. Kita nak tahu. Tindakan, bila kata tempoh terakhir untuk mengatasi masalah kronik ini? Pelan tindakan telah dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, dan telah diumumkan termasuk mereka yang tidak ada kelayakan. Kalaulah bahasa pengantar subjek itu adalah bahasa Cina, tak boleh, kita akan keluarkan mereka. Jadi besok ada satu perbincangan khas antara pegawai kementerian dengan stakeholder ni, bagaimana kita nak buat. Itu pertama. Yang Berhormat mungkin dari luar yang boleh cakap macam ni macam tu. Yang pertama. Kedua, kalaulah kita melihat secara total, kita kena melihat dari sudut profesional. Kalau bahasa Inggeris, misalan, ada orang Melayu atau orang India yang mengajar di sekolah itu. Okey? Sekarang telah diputuskan bahap satu, atau baik untuk BM atau BI, diajar oleh mereka yang berkuliahan dalam dua bahasa untuk memudahkan mereka faham. Okey? Dan pandangan telah diterima oleh Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Dan seterusnya, apabila mereka kena sampai ke tahap kedua, mereka kena gunakan orang yang option dalam BM untuk BI untuk mengajar. Tak kira dia bangsa Iban, Kadazan, kalau boleh menguasai BM BI, dia terus mengajar.
Jadi kita nak selesaikan masalah ini ya, Muhammad, dari sudut profesional. Mana-mana kita habis, saya minta Yang Muhammad untuk menjawab secara tertulis. Menjawab kan? Tak, saya nak habiskan. Ya. Sambung buku doa sekarang. Sambung. Sambunglah. Isu disiplin pelajar tersentuh lagi. Sambung. Saya teruskan. Dan isu saya sekolah agama dengan disiplin pelajar. Belum disentuh. Ya, Mat. Ya, Mat. Untuk maklumat yang Muhammad Tawau, tiada arahan daripada kementerian berhubung dengan mengklasifikasikan guru terhadap sokongan politik masing-masing. Malahan perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh kementerian selama ini. Sehubungan itu, apa yang berlaku adalah kes terpencil yang hanya berlaku di kawasan berkenaan sahaja. Namun, kementerian tidak memandang remeh perkara tersebut, sebaliknya siasatan secara terperinci sedang dijalankan. Mengenai cadangan Yang Berhormat Parit Sulong Lipis yang menyentuh tentang perkhususan bagi penempatan guru, KPM sedang mengkaji dengan teliti terhadap proses melaksanakan penempatan pertukaran guru yang digunapakai ketika ini. Langkah ini adalah bertujuan untuk memastikan guru-guru ditempatkan bersesuaian dengan kepakaran dan option masing-masing serta boleh mengatasi masalah mismatch dan kekurangan guru berdasarkan option yang sedang berlaku sekarang. Selain itu, bagi mengatasi masalah kekurangan guru bagi program Jack-off seperti yang dibangkitkan Yang Berhormat Parit Sulong dan Hulu Terengganu, kementerian sedang meneliti dan menyediakan kertas cadangan penambahbaikan program Habiskan, Jack-off. Habiskan, ya. Kita tak boleh lebih masa jam 1 tengah hari, Ahmad. Saya minta agar jawapan-jawapan yang tidak sempat dijawab itu dijawab secara tertulis. Okey. Isu disiplin, isu agama rakyat. Tak boleh, Yang Muhammad. Saya dah hampir last paragraph. Okey. Sebenarnya itu pendidikan kanak-kanak tanpa dokumen yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Mertajam berkeliling itisas KPM bilangan 11 bertarikh 11 Mac 2009 telah dan akan terus memperjelaskan perkara ini di peringkat semua peringkat pentadbiran dan pelaksanaan. Untuk maklumat Yang Berhormat Pendang Jerai Dipis, kegiatan kurikulum seperti aktiviti klub, persatuan dan unit beruniform sekolah menyokong proses PMP di dalam bilik darjah, malah maka aktiviti ini diambil kira untuk kemasukan darjah ke pusat pengajian tinggi. Aktiviti sebenarnya mempunyai peruntukan khusus berdasarkan per capita untuk setiap murid dan jumlah disediakan melaksanakan projek dan rancang adalah mencukupi. Datuk Yang Dipertua, setakat ini saja dapat saya jelaskan mengenai perkara-perkara yang menyentuh Kementerian Pelajaran yang ditimbulkan oleh ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Perkara-perkara yang tidak sempat dijelaskan akan tetap diambil perhatian dan tindakan sewajarnya. Sekali lagi, Kementerian ucapkan terima kasih kepada semua atas teguran, sokongan berterusan ahli-ahli Yang Berhormat terhadap usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Kementerian Pelajaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Ahli Yang Berhormat, sebagai panduan, kita ada 25-28 Kementerian akan menjawab. Dan masa yang diberi 3 hari untuk sesi jawapan kementerian. So, kita kira lebih kurang 1 jam satu kementerian. Average, that's it. We can't go any longer than that. Tuan Yang Dipertua, walaupun saya faham bahawa ada kesempatan masa, tetapi pelajaran ini merupakan satu kementerian yang penting. Yang lain tidak penting. Yang lain pun penting. Perkara yang penting. Saya pohon supaya dia diberikan lebih masa untuk penjelasan yang lain pun dari penting, pihak Muhammad. Sini. Yang Muhammad, kementerian ni tenaga ni mungkin tak penting bagi Muhammad. Bagi luar bandar di Sabah dan Sarawak penting. Jadi, semua kementerian penting. Jadi kita tak boleh hakkan masa cukuplah, kementerian ini. We don't have to argue. Saya pohon jasa by timbalan menteri pun dah habis. Cukup. Supaya kita diberi, walaupun cukup, Yang Muhammad. Ataupun kita extend ke parlimen sampai pukul 12 lah. Yalah. Ahli Yang Muhammad, masyarakat Dewan ditangguhkan sehingga jam 2.30. Menteri dapat peruntukan yang paling besar. Salah satu yang paling besar punya peruntukan. You never talk about SK. You talk about SJKC only. My kawasan SK.